atau standar FIFA kan lebih bagus. Nah, makanya kemarin yang bilang jangan dipolemikan antara ya JIS dan U17. Ini niatnya supaya JIS bisa dipakai U17. Nah, niatnya itu. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya dicoret. Dicoret. Gitu. Nah, nawaitu niat baik ini yang kita ingin memastikan JIS ini bisa menjadi bagian kualifikasi. Nah, rumput misalnya, kan itu jelas. Kita nggak usah berdebat berjenis-jenis rumput, ya kan? Rumput itu ada yang kuat matahari lama, ada yang kuat matahari sedikit, gitu kan? Nah, rumput yang di JIS itu coba lihat di lapangan latihan. Rumput yang dipakai di lapangan dalam, di lapangan latihan itu di lapangan latihan bagus. Karena mataharinya cukup. Ketika yang di dalam, mataharinya kurang. Jadi rumputnya tidak bisa beradaptasi. Perlu rumput mungkin jenis lain, gitu kan? Ini bukan salah-salahan. Kita mau supaya ini lolos. Ya, termasuk stadion-stadion yang ada nanti di Jawa Barat, di Surabaya, ya. Misalnya contoh, Stadion Surabaya sudah lolos U20. Ya. Tapi tiba-tiba dipakai main rusak gitu. Ya kan, kan namanya rumput kan rusak. Lapangan titik-titik lah saya nanti. Nah, bilang loh ini enggak sesuai, mesti diperbaiki. Nah, itulah saya bilang kita harus melakukan sebelum FIFA datang, kita bagusin dulu nih lapangan yang kita mau dorong, ada 6 sampai 8 lapangan. Itu pun saya enggak mau bilang sama media yang mana, nanti kontroversi. Oh, belain ini ya, belain, salah lagi. Ini punya klub ini ya, salah lagi. Nah, itu yang kita ada. Tetapi panitia U17 sudah ketemu FIFA. Ya, bahkan minggu depan akan ada ratas mengenai persiapan U17 untuk pendanaan. Ya, persiapan penyelenggaraan dan tim nasionalnya. Nah, ini kita rapatkan. Kenapa? Kita tidak bisa memakai aturan yang U20, mesti ada pepres baru, impres baru, ya gitulah Indonesia, gitu kan, mesti proses. Oke. Okay.